lihat anak-anak sedang dicek suhu tubuhnya, tes screening di depan pintu gerbang masuk ya. Lihat anak-anak sedang melaksanakan kegiatan umum itu, mau menuju ke luar pagar samping sekolah, sehingga sekeliling sekolah walaupun di luar lingkungan sekolah insya Allah terlihat bersih dari sampah. Ini anak-anak ya membawa ember untuk ambil sampah. Lihat ini keadaan luar gerbang atau di luar sekolah ya, di depan sekolah ya. Tuh, lihat, kita lihat anak-anak sedang melaksanakan piket umum ya. Ini halaman luar SMP Negeri Kasaliling, Jalan Poros, Desa Sumberjati. Kita lihat itu ada anak sedang melaksanakan piket umum mengambil sampah yang di depan sekolah atau tepatnya di Jalan Poros, Desa Sumberjati. Anak-anak melaksanakan piket umum secara bergantian. Anak-anak sedang melaksanakan piket di depan sekolah dan petugas sedang melaksanakan screening atau cek suhu tubuh anak. Ya, ini jalan setapak menuju dari kelas ke kelas dan juga menuju ke aula, sehingga anak-anak tidak melewati teras kelas lain. Ini kelas. Ya, ini ruang kelasnya. Ini teman kelas. Ini jalan setapak menuju ke aula dan menuju ke kelas. Dan ini ada taman hidroponik atau greenhouse. Di bawahnya ada kolam ikan lele pakai ember, dan kangkungnya sudah besar-besar, sebentar lagi akan dipanen. Budidaya ikan lele dalam ember ya. Tumpang sari tanaman dengan kangkung ya. Ini hidroponiknya, itu terlihat anak-anak menuju kelas dan sebagian siap di aula. Ambil jalan, ini jalan setapak menuju ke aula SMP Negeri 3 Sumberjati. Ada beberapa siswa baru datang. Yaitu aulanya sudah terlihat sangat jelas. Ya,
kan ya. Itu anak-anak mau masuk ke kelas, menuju kelasnya masing-masing. Ini jalan lurus, jalan ke aula. Yang sebelah kiri jalan mau keluar. Ya, kita lihat itu anak-anak baru datang. Ya, ini taman depan aula. Ya, kita lihat nanti anak-anak sudah siap membawa sapu dan ember untuk melaksanakan piket umum. Ya, ini ruang kelasnya dan taman kelas. Ya. Ya, kita lihat ini jalan ke kelas, ke lapangan, bisa menghubungkan seluruh akses. Ya, kita lihat ini jalan menuju kelas, ke toilet, terlihat greenhouse dan kolam ikan lele pakai ember. Ya, kita lihat bersama di taman itu terlihat anak baru datang. Ya, ini jalan akses ke kelas, ke lapangan upacara, ke luar, ke kantin. Ya, ini anak baru datang. Kita lihat anak-anak sedang menuju ke lapangan untuk mengikuti senam sehat atau sapu sehat. Kita lihat anak-anak sedang memasuki lapangan upacara untuk persiapan melakukan senam bersama. Ayo dipercepat, dipercepat. Yang masih di depan kelas, kelas 7, silakan langsung dipercepat ke lapangan. Anak-anak baris siap mengikuti senam sehat atau senam tidak usah lagi berkumpul pada hari Sabtu. Langsung buat barisan. Langsung buat barisan. Hitungan kelima, semuanya sudah dalam barisan. Satu. Yang tidak ada barisan disuruh mimpin di depan nanti. Dua. Ada yang laki-laki nih, 74. Maju, 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 maju. Tiga. Ayo cepat. Ini anak-anak sedang persiapan untuk senam pagi Sabtu sehat. Dimulai dari sekarang. Hitung. Ya, kita lihat anak-anak beserta Bapak Ibu guru sedang melaksanakan senam Sabtu sehat. Anak-anak sedang jelas ya. Jadi hidup sehat itu perlu. Apa yang kamu lakukan sekarang itu menentukan kesehatan kamu di masa yang akan datang. Kalau kamu sekarang merokok, kemudian minuman beralkohol, maka tubuh kamu itu akan dimasuki racun. Itu zolim itu. Tuhan
Jadi anak-anak sudah selesai senam, sedang melakukan istirahat atau relaksasi, dan beberapa pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Iya, waktu kalian tadi masih rileks tadi, ya. Oke, jadi untuk kegiatan senam kita pakai.